Bro, sini lo. Kenapa? Sini. Mau HP gak lo? Ogah, paling juga HP murah. Wah, songong. Nih, HP baru. 13 juta, mau gak lo? Serius lo? Mana? Langsung gue bohong. Anjrit, kekinian banget. Kalau harga sih emang gak bisa dibohongin ya. Ini serius buat gue. Ya iyalah. Demi apa lo? Udah ambil. Thank you. Gimana? Teman-teman gue dong tadi. Kenapa? Pas ngeliat HP gue, katanya HP gue super. Terus kan dipegang tuh. Katanya model kekinian. Terus lehernya juga pas. Terus yang bikin mereka lebih bingung, kan mereka main games tuh. Main games? Iya. Terus baterai gak habis-habis. Emang kalau harga tuh gak bisa bohong. Sekarang HP-nya mana? Gue jual. Dijual? Gue rugi sih. Gue jualnya cuma 10 juta. Gak apa-apa ya. Saat ini gue lagi ada di Purwokerto. Sebentar lagi show-nya mulai. Dan biasanya sambil nunggu show time, gue itu hobi banget main handphone. Sebenernya bukan main sih, cuma narsis-narsisan gitu deh. Terus orang selalu ribet sama ukuran handphone. Kecil kekecilan, gede kegedean. Kalau gue nyari HP, yang pertama kali gue lihat adalah baterainya. Gak usah bingung, sekarang udah ada ini. Advan G2 Plus. Sekarang gak perlu ribet lagi karena udah ada handphone yang ukurannya pas. Full view 5.7 inch. Ini artinya lo cukup dengan tangan satu nih, main handphone satu tangan. Terus yang satu lagi lo bisa aktivitas. Aktivitasnya ngapain aja? Mungkin lo bisa sambil goreng telur. Ada juga flash sale Shopee. Jadi dengan harga sekitar 1.899.000 itu udah plus hadiah flash disk OTG 16GB pada saat flash sale di Shopee tanggal 20 dan 27 Agustus 2018. Ingetin tuh. Dan saat ini gue lagi di backstage, tapi bingung mau nelfon karena handphonenya low bat. Nih, HP baru. 13 juta, mau gak lo? Serius lo? Mana? Langsung gue bohong sih. Nih, jerit kekinian banget. Kalau harga sih emang gak bisa dibohongin ya. Ini serius buat gue. Gimana? Teman-teman gue dong tadi. Pas ngeliat HP gue, katanya HP gue super. Terus kan dipegang tuh. Katanya model kekinian. Terus lehernya juga pas. Terus, yang bikin mereka lebih bingung, kan mereka main games tuh. Main games? Iya. Terus baterai gak habis-habis. Emang kalau harga tuh, gak bisa bohong. Sekarang HP-nya mana? Gue jual. Dijual? Gue rugi sih, gue jualnya cuma 10 juta. Gak apa-apa ya.